Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di mana? Di Gua Hira, Bu. Iya, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa ya? Wahyu surat Al-Alaq ayat 5. Iya, betul. Tidak hanya wahyu pertama yang diturunkan, tapi setelah waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kedua. Dan Nabi Muhammad akan melakukan dakwah setelah mendapatkan wahyu kedua itu. Dan pada pekan ini kita akan membahas tentang Rasulullah berdakwah di Makkah. Ibaratkan anak-anak dapat menganalisis tentang perjuangan Nabi Muhammad selama berdakwah di Makkah. Di sini kita akan memberikan buku ajar untuk sumber belajar kalian. Baik, Bu. Dibaca Bu ini. Iya. Yang aja. Kok banyak, Bu? Ini tuh banyak kalau lo, Bu. Suka keluar aja. Iya, Bu. Gak boleh begitu. Baik, silakan belajar sebentar ya. Iya, Bu. Baik, ya, Bu. Berapa menit, Bu? Dua menit, Bu. Dua menit, Bu. Selanjutnya, ada yang tahu nggak orang-orang yang pertama kali memeluk Islam? Jadi jujur. Kembali, ada yang tahu?
membacakan suratnya? Saya. Saya. Yang paling kanan dia, Bu. Iya. Bang Dirman. Melakukan perjanjian dengan kaum yang di Madinah.
Dan yang terakhir ada membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Nah, dalam proses berdakwah di Madinah ini, Nabi Muhammad juga memiliki hambatan. Yang mau baca apa? Untuk menutup pertemuan pada pagi.